nggak perlu jauh-jauh deh, mau beli kerupuknya, mau beli soto banjarnya, itu udah ada di Bogor. Satenya ini udah manis, jadi udah ada bumbunya nih, satenya nih. Mantap nih. Sampai lagi sini. Ajak teman-teman satu nama apa project untuk nyobain kuliner Indonesia nih, salah satunya lagi yang ada di Bogor. Hari ini aku ada take away, tadi ada beli sih ke tokonya, tapi karena masih virus juga di mana-mana, sebenarnya juga masih kita harus makan di tempat juga boleh, tapi tidak boleh lama-lama. Terus udah di toko nanti bungkus nih. Nah, aku bungkus soto Banjar. Nah, tapi jangan salah teman-teman, soto Banjar ini bukan soto Banjar dari Banjarnegara ya. Tapi soto Banjar ini adalah makanan khas dari Kalimantan Selatan. Nah, ini dia soto Banjarnya. Ada bihun, terus udah gitu aku pakai ini namanya lontong ya. Ini namanya kayaknya lontong atau ketupat deh nih kayaknya nih. Nah, terus di sini juga dalamnya ini ada telur bebek. Di sini dapat telur bebek, terus udah gitu ada perkedel. Nih, perkedelnya sama ini daging suwiran ayam. Nah, ini dapat daging suwiran ayam. Bagaimana rasanya? Nanti aku review. Nah, tapi ke sebelah sini dulu deh, teman-teman. Di sini ada sate itik. Tapi kalau untuk sate itik ini kulinernya sebenarnya enggak dari Kalimantan Selatan juga sih, karena di mana-mana sekarang udah ada yang banyak banget yang jual sate itik. Kalau di sini ada kue bingka. Kalau kue bingka ini kue khas dari Kalimantan Selatan juga nih, dari Banjarmasin tentunya. Gimana rasanya? Nanti juga aku review ya, teman-teman. Tapi tadi di sana tuh kue bingkanya kita boleh beli ukuran satu loyang atau per slice gini nih yang kayak aku beli. Nah, buat teman-teman cobain rasanya soto Banjar, nanti akan aku taruh alamatnya di deskripsi ya. Kalian bisa lihat sendiri nanti kalau misalnya datang ke Bogor, kalian bisa juga cobain soto Banjar yang ada di Bogor. Jadi, bagaimana rasanya? Tapi sebelum itu jangan lupa video satu nama project di like, di subscribe, di komen, juga di share sebanyak-banyaknya. Nonton terus sampai habis dan jangan lupa lihat tombol ini kanan atas supaya kalian tahu video apa aja yang ada di satu nama project. Let's go, kita makan. Sini. Tapi sebelum itu, nih ada jeruknya. Aku mau peresin dulu jeruknya di sini. Nah, soto Banjar ini boleh dimakan dengan ketupat yang aku pesan ini, atau teman-teman tuh boleh juga pesan dengan menggunakan nasi juga bisa, atau teman-teman lagi diet nih pengennya cuman sotonya doang cuma dengan bihun, itu juga bisa banget karena di sini nih bihunnya udah cukup banyak dan bisa ngenyangin juga. Ini aku aduk-aduk dulu ya, tadi aku udah kasih sambal. Ini masih tetap ada taburan seledri sama bawang goreng. Nah, ini telurnya telur bebek ya teman-teman, nih warnanya beda, jadi ini aku dapat telur bebek. Sekarang kita coba yuk rasa dari soto Banjar ini kayak apa. Aku dari mana ya, aku coba ya, kayaknya dari kuah.
sama bihunnya dulu ya. Ini aku coba. Mari makan. Kayaknya mulai panas, soalnya aku beli soto banjarnya tuh baru banget nih. Aduh, aku kenceng dulu bentar supaya makannya lebih mantap. Nah, ini aku cobain telur bebeknya. Ada yang ketinggalan nih teman-teman. Tadi aku ada beli kerupuk. Yang ini juga kerupuk khas Kalimantan Selatan. Nih ya, ada tulisannya. Nih, Kalimantan Selatan. Nah, ini tuh kayak apa namanya? Amplang ikan. Tapi biasanya aku sering titip sama temenku nih, kalau misalnya temenku lagi pada ke Kalimantan Selatan, aku bilangnya kuku macan. Nah, kalau kalian apa nih? Kita ini kita buka ya. Kayaknya makin enak deh kalau misalnya kita pakai amplang makannya. Ini kita tuang sini. Jadi ada rasa-rasa kerupuk kayak gitu. Udah gitu kerupuknya wangi juga nih, wangi ikan gitu. Jadi makin enak. Soto banjar ini beda sih, nggak kayak soto-soto yang biasa kita makan ya. Ini rasanya pas banget, nggak terlalu asin juga, terus perpaduan kita makan sama si telur bebeknya ini juga pas banget, apalagi sama si ini apa namanya? Apa sih itu namanya? Duh, kok saking enaknya tidak aku lupa deh. Perkedel. Sekarang aku mau cobain sate etik. Kerupuknya enak banget. Deh, teman-teman tuh bisa juga nggak perlu jauh-jauh deh, mau beli kerupuknya, mau beli soto banjarnya, itu udah ada di Bogor. Jadi kalian yang mau coba soto banjar khas Kalimantan Selatan, Banjarmasin, kalian bisa coba di Bogor. Sekarang aku cobain sate itik. Sate itik ini bumbunya dapat dua, ada bumbu kacang tadi aku dapat sama bumbu kecap, tapi dipakein apa potongan bawang merah, cabai sama tomat deh. Kita coba. Ini udah tahun lalu tuh gak sate itik. Tapi agak sedikit nyal-nyal tapi lembut. Dan ini kayaknya isinya gak ada kulit deh. Semuanya isinya daging, daging itik semua gitu. Dan kalau misalnya kita gak pakai bumbu kacang, kalau kita gak pakai bumbu kacang gini, jadi si satenya ini udah manis, jadi udah ada bumbunya nih, satenya nih. Ini aku makan gak pakai bumbu kacangnya ya. Rasanya udah manis banget, tapi gak terlalu manis juga. Gak terlalu asin, rasanya pas. Lembut dari daging itu juga enak banget. Itu dapet aku nih kenyal-kenyal. Apa ya? Kayak semacam kulit atau apa nih, lemak ya, tapi di sini nyanyi lagi. Mm-mm.
Mantap nih. Tambahin lagi sini. Kalian bisa juga nanti kalau misalnya aku cek di deskripsi aku, kalian bisa pesan online atau langsung datang ke tempatnya juga boleh. Duh, ini enak banget nih kerupuknya. Pas dimakan dicelupin sama sosisnya ini pas banget rasanya. Terus rasa si telur bebek juga beda, nggak kayak telur ayam, jadi dia agak kenyal-kenyal teksturnya. Pedes kayaknya. Aku mau minum air dulu ya teman-teman Sabtu Makan Project. Tapi sebelum itu jangan lupa video Sabtu Makan Project di like, di subscribe, juga di komen. Aku kepedesan, aku ambil minum dulu ya sebentar. Minum aku udah ada, kalau udah ada minum segini aman aku ya, mau makan pedas juga aman. Nah, lanjut lagi. Satu bagian aku udah habis. Untuk penutupnya, aku mau cobain kue bingka. Cobain ya kue bingkanya. Ini sih kalau teksturnya sih kalau aku lihat padat gini nih. Cuma rasanya kayak apa? Kita coba. Ih, iya loh, padat banget. Kan teksturnya padat banget nih. Kalau misalnya buat mama-mama yang suka masak, misalnya atau suka bikin kue nih, kue bingka dari khas Kalimantan Selatan Banjarmasin, kira-kira ini cara buatnya gimana ya? Kalau enak siapa tahu aku bisa buat di rumah sendiri dengan ada resep mama. Lembut banget. Lembut banget. Tapi ini dari apa ya? Rasa pisang kayaknya nggak ada, tapi rasa buah-buahnya juga nggak ada, tapi ini lembut banget, beneran deh lembut. Moist banget, kayak kita makan keju gitu, tapi rasanya juga nggak ada, kayak asin-asinnya itu juga nggak ada. Kuenya ngenyangin banget ini. Nih, tapi bikin kita mau potong lagi, mau potong lagi. Harga satu kue bingka ini harganya 20, bentar coba aku lihat dulu. Tadi kuenya ini harganya 10.000, ternyata nih teman-teman tadi yang potongan tadi itu harganya 10.000. nah, kalau misalnya teman-teman mau beli yang satu loyang itu 50.000. nah, terus kalau misalnya buat satu banjarnya sendiri nih itu harganya 26.000. tapi pasti harganya akan beda kalau misalnya teman-teman mau beli sotonya aja atau misalnya soto dengan nasi gitu kan. Nah, itu juga beda. Terus di sini amplang. Nah, amplangnya ini nih yang aku beli ini harganya amplangnya 20.000. tuh kan, murah meriah kan amplangnya. Kita bisa cobain amplang Kalimantan Selatan, cuman ada di Bogor dan bisa, terus udah gitu harganya juga murah, ditambah pakai ini enak beneran. Namanya amplang Meilan. Meilan, tambahin i bakalnya jadi Meilani. Punya aku dong. Nah, terus next, sate itik. Sate itik tadi aku beli 5 tusuk. 5 tusuk kayak itu harganya 22.500. Jadi satu tusuknya ini harganya 4.500. Nah, jadi buat teman-teman semua nih, kalau misalnya kalian mau coba makanan khas Indonesia yaitu dari Kalimantan Selatan, dan juga kuenya juga bisa dicoba, sotonya juga bisa dicoba, kalian bisa datang ke Bogor dan kalian cari di Jalan Pajajaran, dan itu tempatnya juga mudah banget untuk dicari. Pokoknya di daerah Pajajaran itu nanti kalian bisa juga cari di Google Map, misalnya Soto Banjar gitu, pasti udah ada deh karena terkenal banget.
Nah, jadi buat teman-teman semua, mau kulineran Indonesia yang enak, mau kulineran tanpa nggak harus pergi jauh-jauh, cuma ada di Bogor aja juga bisa kok. Jadi teman-teman, jangan lupa video 168 Project di like, di subscribe, juga di komen ya. Dan cintai masakan Indonesia. Teman-teman, ada yang ketinggalan. Jangan lupa ya, nonton terus video 168 Kuliner Indonesia bareng sama 168 Project. Dan aku tentunya, sampai jumpa.